بعد أوصال الدروبة أحيي من تحية الإسلامية تحية الكلمات المباركة تحية عند الله تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperjumpakan kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi perjumpaan yang diridhai Allah, menjadi wasilah agar Allah memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan isi kita dalam keberkahan, dan mempermudah kita kelak di dalam surga yang penuh kenikmatan. Juga di dalam meniti jejak para salihin, para utama di kalangan umat ini. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita mendapatkan ibadah yang agung sebagaimana firman-Nya laqad kana fi qasasihim ibratun lil absar. Selanjutnya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah memasuki pembahasan bagian kedua tentang Al-Faruq Sayyidina Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita membahas insyaallah pada kesempatan sore hari ini tentang fadhail, keutamaan-keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Muqaddir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan sekurang-kurangnya 9 riwayat tentang keutamaan Umar bin Khattab. Yang pertama, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu adalah penduduk syurga. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Sa'ad bin Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian berkata, "Baina ana ibn ra'aytu fil jannah فَإِذَا مْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ أَعَلَيْتَ أَهْبَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Kata Abu Hurairah, baina Rasulullah bersabda, baina ana nahimun, pada suatu saat aku sedang tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aituni fil jannah, aku melihat diriku berada di dalam syurga. Ini adalah ru'yatun Nabi, mimpi yang benar di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'atun, tiba-tiba aku melihat seorang wanita, tatawaddu, dia sedang berwudu, ila janibi qasrin, di samping sebuah istana. Faqultu, maka aku kemudian bertanya, liman hadzal qasr, milik siapakah istana ini? Faqalu, maka ada banyak yang menjawab, li Umar bin Khattab, istana ini adalah milik Umar bin Khattab. Pada saat itu maka aku ingat kata Nabi, ghairatahu, tentang betapa Umar itu seorang yang pencemburu. Bapak lain kelebihan, maka aku segera pergi dari tempat itu karena khawatir akan kecemburuan Umar. Mendengar Rasulullah menyampaikan demikian, Bapak Umar kemudian menangis dan mengatakan, "Alika abaru ya Rasulullah, masa aku cemburu padamu ya Rasulullah, sungguh tidak pantas." Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para penulis biografi Umar, penulis dua versi nama ayahnya Sa'id, ulama tabi'in ini. Ada yang menulisnya Sa'id bin Musayyab, ada yang menulisnya Sa'id bin Musayyab. Ada yang ditulis fathah, ada yang ditulis kasrah pada huruf ya'nya. Ini mudah-mudahan tidak menjadi persoalan bagi kita. Sa'id bin Musayyab adalah alim Madinah, satu di antara 7 fuqaha Madinah. Dan Sa'id bin Musayyab adalah orang yang dalam 40 tahun umur beliau,
selalu sholat di Masjid Nabawi tanpa pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ini adalah hadis ini dari Sa'd bin Musayyib dari Abu Hurairah adalah di antara setinggi-tinggi salat karena diriwayatkan oleh tabaqah pertama. Jadi Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim itu dari lima tabaqah perawi hanya meriwayatkan perawi tabaqah pertama dan kedua, itu Imam Bukhari. Imam Muslim itu sampai tabaqah ketiga, tetapi yang tabaqah pertama dijadikan sebagai hadis utama di bawah judul bab. Kemudian kalau ada riwayat dari tabaqah kedua itu dijadikan sebagai penguat di baris berikutnya. Baru kemudian kalau ada tabaqah ketiga yang lebih menguatkan lagi itu ditulis juga di bagian ketiga. Itulah kenapa kitab Imam Bukhari disebut sebagai ashabul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, karena dia hanya meriwayatkan dari tabaqah pertama dan tabaqah kedua. Apa kata kisahnya? Rawi tabaqah pertama itu adalah orang yang tidak cuma sebab, tidak cuma terpercaya, tetapi dia alim, faqih, sahih, ghabit. Ghabit itu tidak sekedar hafil, bukan sekedar hafal, tetapi hafalan yang sangat kuat, sangat disiplin menjaga dirinya, tidak pernah teledor, tidak pernah berbuat hal yang memalukan di depan umum. Bahkan harta itu bukan hal yang haram. Misalnya Imam Bukhari punya kategorisasi tampil dengan membuka bagian atas tubuh, itu kan bukan haram sebenarnya, tetapi itu sudah cukup menjadi catatan dia masuk bukan lagi tabaqah pertama tapi tabaqah kedua. Hal-hal semacam itu sangat diperhatikan. Tabaqah kedua adalah yang di bawah itu. Tabaqah ketiga di bawahnya lagi. Pada tabaqah ketiga misalnya di toleransi ada seorang rawi yang dicatat ini pada umur 65 tahun mulai ikut. Nah, asalkan hadisnya diriwayatkan pada usianya yang 40 tahun, tidak ada masalah. Meskipun kepikunannya di umur 65 itu menjadi catatan umur sendiri sehingga dia masuk ke tabaqah ketiga dan seterusnya. Tabaqah keempat yang tertuduh berdusta, baru tertuduh, belum terbukti. Nah, baru yang tabaqah kelima, bahwa dia disebut sebagai kemudian rawi dhaif yang kemudian mereka bukan tertuduh tapi kemudian pernah ada yang bersaksi, orang yang lebih kuat daripada dia mengatakan dia juga kemudian berdusta karena dicacat-cacat perbedaannya. Hadis ini dari satu guru saya dari Abu Hurairah termasuk setinggi-tinggi sanad. Rasulullah bersabda tadi, menurut sabda Nabi ini, aku berada di dalam syurga lalu melihat ada seorang wanita sedang berwudu di samping sebuah istana. Kemudian Rasulullah bertanya, ini istananya siapa? Maka dijawab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ini adalah istana Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah menyatakan, aku ingat tentang kecemburuan Umar, maka segera aku tinggalkan tempat ini. Dan Umar kemudian menangis mengatakan, bagaimana mungkin aku cemburu kepada dia Rasulullah. Alangkah agungnya betapa Umar itu bahkan bukan cuma dikabarkan masuk surga, tetapi dikabarkan memiliki sebuah istana yang sangat megah di dalam surga. Yang pengkabaran itu dilakukan ketika Umar masih hidup. Dan itu tidak kemudian membuat dirinya merasa aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kabar masuk surga, kita mungkin sudah senang yang luar biasa. Lalu kemudian menjadi lalai di dalam ibadah. Lalu karena lalai dalam ibadah, jatuhlah kita ke dalam banyak kesalahan atau dosa. Lalu kemudian kita nanti memang mungkin sesuai dengan jenis itu masuk surga, tapi harus mampir neraka dulu selama sekian waktu. Inilah
keutamaan pertama beliau. Riwayat yang kedua tentang bahwa Umar adalah penduduk surga. Dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki Uhud, menaiki gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maka tiba-tiba gunung Uhud itu berguncang. Segera Rasulullah mengumpulkan kakinya dan berkata, "Uthbut ya Uhud, fa ma alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidan." Uthbut, tegaklah, diamlah. Wahai Uhud, fa ma alayka, tiada yang atas dirimu itu illa nabiyyun, kecuali seorang nabi, aw siddiqun, atau seorang siddiq, atau syahidah atau dua orang syahid. Jadi ketika Rasulullah sama Abu Bakar, Umar dan Utsman menaik Uhud, maka Uhudnya berguncang. Lalu Rasulullah menerangkan Uhud dengan menjejakkan kakinya sambil mengatakan, "Uhud ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, di atas gunung ini hanyalah seorang nabi atau seorang siddiq atau dua orang syahid. Seorang nabi adalah beliau sendiri, seorang syahid adalah seorang siddiq adalah Abu Bakar, dan dua orang syahid adalah Umar dan Utsman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan tentang Uhud, "Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya." Untuk apa sabda beliau ini? Untuk kemudian meluruskan para sahabat yang kemudian tidak menyukai gunung Uhud, karena gunung Uhud pernah menyimpan sebuah kisah bukan. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya dikalahkan oleh pasukan Quraisy, wabil khusus pasukan berkuda Khalid bin Al-Walid yang berkuda di belakang, sehingga ikut 70 orang syuhada termasuk Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahash, kemudian juga para sahabat utama yang lain yang jumlahnya mencapai 70. Nah, kadang-kadang kita kalau kemudian mengalami satu kejadian yang dianggap buruk di satu daerah, lalu terjadi tidak menyukai daerah tersebut. Karena Rasulullah justru membalik persepsi tersebut dengan mengatakan, "Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintai." Tidak boleh ada gubat Tuhan. Tidak boleh ada pertunjukan yang menghubungkan kesialan, menghubungkan nasib buruk, menghubungkan takdir-takdir yang tidak kita sukai dengan tempat ataupun waktu. Maka termasuk yang saya sampaikan kemarin beberapa waktu yang lalu di Aceh, tentang hadis ini, Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Saya juga menyampaikan kepada saudara-saudara di Aceh, jadilah Aceh ini sebagai tanah yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Meskipun di sini menyimpan kisah bukan, meskipun di sini menyimpan kisah tentang berbagai macam musibah yang pernah dilalui. Juga angka-angka termasuk menghubung-hubungkan waktu kejadian dengan ayat Al-Quran, ini adalah sesuatu yang tidak ada contohnya. Tidak ada matanya, tidak kemudian dibesar-besarkan, karena sesungguhnya kalau semua kejadian itu dicarikan ayatnya, alangkah sungguh repotnya kita. Dan kalau kemudian cuma dihitung jam misalnya, atau tanggal misalnya, maka kita sedang membatasi ibrah terhadap kaitan Al-Quran. Berarti kalau hubungannya dengan jam, surat terbanyak itu hanya surat ke-24. Ayat ke-25 sampai 114 tidak dipakai. Kalau hubungannya dengan tanggal, berarti surat terbanyak itu hanya 30 atau 31. Kalau kemudian menghubungkan dengan apa lagi? Ini sesuatu yang kemudian tidak pada tempatnya. Seakan-akan kemudian kemarin saya berjumpa Bapak-bapak di Aceh, juga ada orang-orang yang menyampaikan, di Padang juga ada orang-orang yang menyampaikan dengan ayat-ayat itu. Seakan-akan kemudian itu adalah betapa besarnya dosa orang-orang yang terkena musibah dan betapa bersih ketika yang dari bawah itu datang ke sana. Padahal Nabi SAW bersabda, "Ida'ah wa'allahu wa'umman ibn al-lahu
Justru kalau aku mencintai satu kalung, maka Allah menempatkan balak bencana kepada mereka. Itu cinta. Itu bukan hubungan. Karena sebesar-besar pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah fitnah. Fitnah itu menimpa yang zalim maupun yang adil, yang musyrik maupun yang mu'min, yang mu'min maupun yang kafir, semuanya ada. Kalau dulu adab, kenapa disebut adab? Karena hanya menimpa yang kafir. Zaman Nabi Nuh, yang mu'min disuruh naik kapal, yang kena adab yang kafir. Zaman Nabi Nuh juga begitu, Nabi Saleh juga begitu, yang mu'min selamat, itu baru namanya adab. Kalau kemudian bisa menimpa semua, itu sebesar-besarnya adalah fitnah, ujian, cobaan, bukan adab. Dan umat Muhammad ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak diadab kesalahan di dunia, tetapi ditangguhkan di akhirat. Justru untuk orang jahatnya yang kemudian mendapatkan adab di dunia, adab dalam tanda kutip untuk dihubungkan besar-besarnya, justru yang beriman. Harta kemudian sampai-sampai dalam hadisnya as-salamu alaihi syaddinu alaihi, seorang atau orang-orang yang saleh itu diparahkan, disangatkan bagi mereka bala bencana di kehidupan dunia, harta sampai harta pun ketika dia terpusuk duri atau dia terpindah, dan itu tidak akan terjadi kecuali gugur usahanya, naik mereka di sisi Allah. Saat di Nabi Wakas itu pernah mendengar Rasulullah bersabda, sakit panas itu adalah penggugur dosa yang sangat baik. Maka ketika mendengar itu, saat di Nabi Wakas berdoa, ya Allah, karuniakan selalu kepadaku sakit panas sampai aku mati, asalkan tidak mengganggu sholatku dan tidak mengganggu jihadku. Maka sejak saat itu, orang kalau ketemu saat di Nabi Wakas selamat saja, ya Allah, panas banget. Karena saat kita berdoa ini seorang yang harus terjawab doanya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sejak berdoa hari itu sampai akhir hayatnya di dalam tentang saat kita berdoa, beliau itu senantiasa dalam keadaan sakit panas, sembuh sembuh, demam terus. Tetapi tadi, ya Allah, kami ini kepada sakit panas, kecuali hanya saja jangan sampai mengganggu sholat kerja. Hadis ketiga dari atas bin Malik tentang Umar sebagai penduduk syurga. Adalah hadis Anas bin Malik ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, maka sa'ah kala Rasulullah bersabda, wa maza ahdatha laha, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapinya. Kemudian dia bersabda berkata, la syaita illa ahdi uhibbullaha wa rasulahu, tidak ada yang saya siapkan untuk menghadapi kiamat itu ya Rasulullah, kecuali bahwa saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Fakala tabarakah barna, maka Rasulullah bersabda kepada dia, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Fakala Anas, Anas berkata, fa farihna bi syai'in farihna bi qawli Rasulullah SAW hadza anta ma lam ahbabta. Terus Anas bin Malik menyatakan, kami tidak pernah bahagia, aku ini tidak pernah bahagia melebihi bahagia atas sabda Rasulullah ini, yaitu anta ma lam ahbabta, aku akan bersama dengan yang kau cintai. Fa'ana Anas uhibbun nabiyya wa Abu Bakr wa Umar, aku ini cinta kepada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Wa arju aku ramalahu, dan aku jadi memiliki harapan untuk bisa bersama dengan mereka telah disyukur dan dipukbi disebabkan oleh cintaku ilahku kepada mereka. Wa ilan akal bilti akmalin, meskipun aku ini tidak bisa beramal seperti amal mereka, tidak bisa salat seperti salat mereka, tidak bisa jihad seperti jihad mereka, tidak bisa kemudian sedekah seperti sedekah mereka, tidak bisa yang lain seperti yang lain mereka, tidak bisa puasa seperti puasa mereka. Ini adalah hadis ketiga. Hadis keempat dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu,
Dia berkata, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sebuah kebun di dalam kota Madinah. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke kita, diletakkan di pintu, maka Rasulullah berkata, "Iftah lahu wa basyirhu bil jannah." Rasulullah menyatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, bukakan pintunya dan beri kabar gembira orang yang minta izin itu bahwa dia mendapatkan syurga. Bapak-bapak ulama pada Abu Bakar, kebukakan pintu ternyata itu adalah Abu Bakar. Pada saat itu bila para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian aku kabarkan kepadanya tentang apa yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa dia termasuk penduduk surga. Fahamilallah tumma ja'a rajul. Lalu dia memuji Allah, lalu kemudian datang lagi seorang lelaki. Fastaftah, dia minta izin untuk masuk. Qala Nabi, lalu Nabi bersabda, "Iftah lahu wa basyirhu bil jannah." Bukakan pintu-pintunya dan beri kabar gembira dia tentang surga yang disediakan baginya. Qala, maka Abu Musa berkata, "Bapak-bapak lalu fa'idah wa'umat, kubukakan itu ternyata itu adalah orang. Fa'akbaru, maka kuberikan kabar kepadanya di mampal Nabi SAW dengan apa yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW. Fa'akbidallah, maka dia memuji Allah. Lalu minta izin masuk lagi seorang lelaki. Bapak lagi, maka Nabi bersabda kepada aku, "Iftah lahu wa basyirhu bil jannati ala balwa usibuhu." Dan berikan kabar gembira kepadanya tentang surga yang disediakan baginya disertai bala bencana yang akan menimpanya. Bapak-bapak tubuh, maka tubuh akan baginya kepada Ida Huwa Usman. Ternyata itu adalah Usman bin Affan. Fa'akbar tubuh lima Nabi SAW, aku kabarkan kepadanya apa yang disabdakan oleh Nabi. Fahamidallah kumakala Allahul Musta'an. Lalu Usman memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berkata, Allahul Musta'an, Allah lah tempat yang pertolongan. Jadi riwayat ini berhenti tentang ketiga orang sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Usman, ketika memasuki kebun dan bagi mereka masing-masing dikabarkan syurga. Dan untuk Usman dikabarkan disertai bala bencana yang akan berubah beliau. Ini tentang kabar bahwa Umar adalah penduduk syurga. Keutamaan yang kedua adalah tentang kelebihan ilmu Umar dibandingkan semua sahabat yang lain. Dari Imam Az-Zuhri, dia berkata, "Haddatsana Hamzah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, baina anna rajulan syarabtu yani al-laban hatta anzura ila ar-raqi yajri fi dhufri aw fi aqfari thumma nawaltu umar wa qalu kama awaltahu qala alaihi." Baiklah, karena ingin kata Nabi SAW, satu saat aku sedang tidur di dalam mimpiku, syarif itu aku minum, yakni al-laban. Beliau di dalam mimpi itu meminum susu dari sebuah wadah. Harta Allah ilah ra'i yang jadi pintu kuning. Sampai kemudian kata Nabi, aku melihat bekas-bekas susu tersebut melekat pada kuku-kuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada Umar. Pokoknya para sahabat bertanya, apa tak melihatnya Rasulullah? Kok di dalam mimpi Rasulullah meminum susu dari sebuah gelas, dari sebuah wadah, lalu kemudian susu itu mengalir sampai ke apa namanya, tampak pada kuku-kuku beliau, lalu kemudian pada saat diberikan kepada Umar dan Umar meminumnya dengan lahap. Apa takdirnya Rasulullah? Maka Rasulullah setelah mengatakan,
ilmu. Takunya adalah ilmu. Berkata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jika ilmunya Umar ditimbang di satu daji anak timbangan, kemudian itu semua manusia kata Ibnu Mas'ud, diletakkan pada daji timbangan yang lain, maka ilmunya Umar itu lebih berat. Jadi sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau ilmunya Umar diletakkan pada satu daji timbangan, lalu ilmu seluruh manusia diletakkan pada daji timbangan yang lain, maka ilmunya Umar lebih berat. Kalau Abu Bakar yang disifati seperti ini oleh Rasulullah sendiri adalah tentang imannya. Kalau iman Abu Bakar ditimbang pada satu anak timbangan, kemudian iman seluruh manusia diletakkan pada daging timbangan yang lain, iman Abu Bakar lebih berat. Tapi kalau Umar yang disifati seperti ini adalah ilmu beliau. Nanti kita akan melihat betapa kemudian Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berilmu. Keutamaan Umar yang ketiga, luasnya penyebaran Islam dan kuatnya kepemimpinan Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, "Uritu fil manami anni anzimu bidalwin bakratin ala qalibin faja'a Abu Bakar fanaza'a banuban awzadubain nas'ad do'iban Allah ujibir lahu tumajah Umar dan berkata pastahalat gambar panat arawa bekorigan yang privaridah hatta rawiyanas wadharbu bi'adhan uridu diperlihatkan kepada kubil mana di dalam hidup kata kubi anak zahu bidatin bakratin ala alimbin aku sedang mengulurkan tiba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan penggeret sebatas kemampuan. Baca Abu Bakar kali datang ke tambakan pada saat berlumban, maka kemudian dia mengambil dari sumur itu setimba al-darulain atau dua timba tas al-darulain depan dan dia terlihat begitu keparahan lemah kerepotan menarik timba tersebut. Wallah dia kebelah, tapi Allah mengakui yang tersebut. Semaja Umar bin Khattab kemudian datanglah kepada Umar bin Khattab. Fastahal gharban, maka tiba-tiba timba yang berubah menjadi amat sangat besar dan Umar menimba dengan amat sangat luar biasa. Falam arama bekorian yang beribadah aku belum pernah aku melihat ada seorang pemimpin abad kami abad kami ini diberikan keterangan di dalam Nihayah Ibnu Hadis sebagai kaum yang pemimpin mereka paling kuat atau abad kami yang beribadah aku yang kemudian dia menimbangkan air itu begitu gesit. Begitu besit, begitu cekatan hatta rohiyatnas sampai-sampai kemudian manusia bisa minum sepuas-puasnya walau rohbu bi'amlatnya dan kemudian mereka memberi minum karena tanahnya. Jadi Rabbi menyatakan di dalam hadis ini aku diperlihatkan di dalam mimpi, aku nimba air semampuku, kata Rasulullah ini bentuk ketawa Tuhan beliau. Aku nimba air semampuku lalu datang Abu Bakar nimba seember atau dua ember dan kepayahan gitu ya. Kelelahan ini adalah terlihat dari masa kemudian Abu Bakar di mana kemudian terjadi banyak rindah, banyak kemurkatan, banyak orang-orang membayar zakat, muncul yang menjadi palsu dan Abu Bakar sangat kepayahan dalam mengurus itu semua. Lalu tiba-tiba kemudian datang kemarin ke Fatah, sesudah itu timbanya berubah jadi raksasa dipakai oleh Umar untuk kemudian menimba dengan begitu besitnya memberi minum manusia dan memberi minum kata Nabi belum pernah saya melihat pemimpin besar yang seagung itu yang seperti Umar bin Khattab. Ini ujian bagi Umar. Keutamaan yang keempat, kemuliaan dan menjadi kuatnya kaum muslimin dengan keislaman Umar bin Khattab. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
karena Islam mengumumkan wa hijratu nasran wa imamatu rahmatan lil mu'minin. Karena adalah Islam Umar Fathah, Islam yang Umar itu menjadi kemenangan, wa hijratu nasran, dan hijrahnya itu menjadi satu nasr, itu juga bisa berarti kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imamatu dan kepemimpinannya rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat Allah kepada orang-orang beriman. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Mazina a'izzatan mundu aslam Umar." Kami menjadi kuat, berani dan agung sejak Umar masuk Islam. A'izzah artinya menjadi merasa mulia. A'izzah artinya menjadi merasa hebat. A'izzah menjadi merasa lebih tinggi kedudukannya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, dulu sebelum masuk Islam Umar, kami ini takut dipukuli. Kalau kemudian di Ka'bah ketahuan salat, ketahuan baca Quran, itu pasti dipukul oleh orang-orang Quraisy dan kami takut. Yang berani hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu sebelum Islam datang. Tapi ketika Umar masuk Islam, tiba-tiba kami jadi heroik, merasa menjadi Muslim ini kemudian begitu membanggakannya karena ada Umar di tengah-tengah kami, sehingga kami itu mesti tetap dipukuli. Jadi berani baca Quran di dekat Ka'bah, jadi berani kemudian salat di dekat Ka'bah sejak Umar masuk Islam, dan itu tidak terjadi melainkan sejak masuk Islamnya Umar. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Yang kelima, fadilah tentang Umar yang tetap adalah kedekatan Umar dengan Rasulullah, sehingga dia selalu mengiringi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abi Mulaika, para sami'tu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yaqul, dari Ibnu Abi Mulaika dia mendengar, dia mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Abbas berkata, Umar ditidurkan di atas kasurnya setelah ditikam di masjid. Abu Lu'lu' Firash yang menikam Umar itu mendesain satu pisau yang sangat efektif dan efisien. Pisaunya Abu Lu'lu' Firash itu, ini gagangnya. Kemudian di bagian sini ada mata yang melengkung ke sini, dan bagian sini ada mata yang melengkung ke sini. Jadi dia pisau gagangnya di tengah, kemudian di sini ada bagian yang bisa digunakan untuk menyerang. Pisau ini kemudian diayun-ayunkan setelah dipakai untuk menikam Umar, kemudian dibedah. Jadi dia tahu teknik harakiri membedah perut. Ketika menikam Umar itu tidak hanya tusuk, tetapi kemudian dibedahkan. Lalu sesudah itu dia melarikan diri dengan mengayun-ayunkan pisaunya ini, sehingga kemudian yang terbunuh bersama Sayyidina Umar bin Khattab itu ada sekitar 13 orang kaum muslimin jamaah salam. Dia baru dilumpuhkan oleh, menurut satu riwayat, Al-Biswar bin Makhrawah, seorang yang ahli menggunakan mantan sebagai senjata. Al-Biswar bin Makhrawah ini kemudian melepas rantainya dan melemparkannya, sehingga kemudian mengepuk Lu'lu' ini, Abu Lu'lu' Firash. Kemudian setelah dia terpukul, dia terjatuh dan kemudian diringkus bersama-sama. Umar ditidurkan di atas kasurnya setelah ditinggal, sementara manusia berada di sekelilingnya dengan berduka dan mendoakan dirinya. Sebelum diangkat, ketika itu aku hadir di antara mereka, kata Ibnu Abbas, maka aku terkejut ketika seseorang memegang kedua pundakku, dan ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengucapkan doa untuk Umar semoga dirahmati Allah. Kemudian Ali berkata, engkau tidak pernah tinggalkan seorang yang dapat menyayangi dirimu, yang dapat menyamai dirimu dan karya yang telah engkau hasilkan. Aku berharap dapat menjadi seperti dirimu ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, aku merasa yakin bahwa Allah akan melumpuhkanku dengan kedua sahabatku, yakni Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena aku terlalu sering mendengar, kata Ali, Rasulullah bersabda, "Dhahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar." Kata Ali, terlalu sering aku mendengar Rasulullah bersabda, aku berangkat bersama
menjamahimu dalam hal itu, dan aku yakin Allah akan mengumpulkan aku bersama kedua sahabatmu, yaitu Abu Bakar dan Rasulullah, sebab aku terlalu sering bertanya, terlalu sering mendengar Rasulullah bersabda, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Alangkah agungnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib memuji Umar. Alangkah kejinya tuduhan orang-orang yang kemudian dengan doa mereka berdoa, ya Allah, lakukanlah dua berhala Quraisy, kedua putri mereka dan orang dunia. Di dalam Syiah Ibn Asariyah ada doa itu, ya Allah, lakukanlah dua berhala Quraisy, apakah ada doa kedua putri mereka, Aisyah dan Hafsah, dan orang dunia seperti itu. Padahal Umar bin Khattab adalah menantu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Umar menikah dengan putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang namanya Ummu Kultum binti Ali bin Abi Thalib. Dan keturunan mereka ada satu marga yang kemudian masih bertahan di hari ini, marga yang kemudian menggunakan pak, nama paknya di belakang adalah Al-Audah. Kalau kita ketemu dengan orang Arab yang ada nama di belakangnya Al-Audah, maka kita kemudian tahu bahwa dia adalah keturunan Sayyidina Umar dan putri Ali bin Abi Thalib yang namanya Ummu Kultum binti Ali. Siapa sekarang yang masih ada yang terkenal, yang masyhur di antaranya adalah wakil ketua Ikatan Ulama Internasional Orbital Al-Alami di Ulama Muslim. Ketuanya Dr. Yusuf Al-Fardawi, wakil ketuanya adalah Dr. Salman bin Fahd Al-Audai. Ini adalah keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka di Twitter, saya sering mengikuti Twitter dulu, akunnya Salman Al-Audai. Itu kalau buka profil picture-nya, gambar wajahnya, saya sering membayangkan Umar dulu kayak gini dan gini. Wajahnya itu wajah tinggi, besar. Orang kalau sekelas memandang kayak berwibawa banget itu, tapi senyumnya indah gitu. Saya membayangkan mungkin Umar dulu kayak gitu. Ini saya sama berdua tentangnya adalah keturunan Sayyidina Umar. Ini kata Ali, Dhahab tu barang Allah Umar bin Umar. Alangkah sering kesan dengan Rasulullah bersabda, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Hadis selanjutnya dari Abu Usman bin Makrama radhiyallahu anhu, dia berkata ketika Umar ditikam dan dia mengalami kesakitan, maka Ibnu Abbas berkata sambil menghibur dia. Jadi pertama tadi ini meriwayatkan, yang meriwayatkan Ibnu Abbas cerita kata Ibnu Abi Thalib. Hadis kedua yang cerita Abu Usman bin Makrama menceritakan Abdullah bin Abbas. Abu Usman bin Makrama ini termasuk orang klik gitu ya, di masa terukur tetap dengan beberapa keutamaan yang beliau miliki. Al-Uswar bin Makrumah ini termasuk lelaki yang bikin galau wanita wanita Madinah, sehingga oleh Umar pernah dikirim ke Medan Perang, jadi dipanggil dulu. Mana yang namanya Al-Uswar bin Makrumah? Aku sering mendengar wanita wanita Madinah yang ikut-ikut dia didatangkan, digundulin kota Madinah gitu. Pakai sorban yang jelek, tambah ganteng juga. Akhirnya kata Umar kirim kepada perang dan sempat menghasilkan orang ganteng dan Umar pun. Nah, Al-Uswar bin Makrumah ini salah satu rawi yang sangat kuat, dan dia meriwayatkan di sini dari langsung dari kejadian pada hari H, di mana dia adalah seorang yang melumpuhkan si pembunuh Abu Lu'lu' bin Rush. Al-Miswar menceritakan Ibnu Abbas ketika Umar ditikam dan mengalami kesakitan. Ibnu Abbas berkata sambil menghibur Umar, ya Amirul Mukminin, janganlah kau bersedih, karena sesungguhnya kau adalah sahabat Rasulullah yang selalu memiliki. Engkau telah berbuat baik dalam persahabatan dengan ini. Kemudian kau berpisah dengannya dalam keadaan Rasulullah ridho kepadamu. Kalau kau menjadi sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq, tidak kau berpisah dengannya.
dan dia wafat dalam keadaan ridho kepadamu. Kemudian engkau bergaul dengan sahabat-sahabat mereka dengan baik, maka jika engkau meninggalkan mereka, sungguh mereka pastilah ridho kepadamu. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika memimpin Umar dan Khattab. Adapun Ibnu Abbas juga memiliki kedudukan yang agung di sisi Umar, karena Ibnu Abbas ini adalah anggota majelis syuranya Umar yang paling muda. Anggota majelis syuranya Umar yang paling muda adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena kecerdasannya, karena ketakwaan ilmunya, karena hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar lalu berkata menjawab Abdullah bin Abbas sambil tersenyum, adapun apa yang telah aku sebutkan mengenai persahabatku dengan Rasulullah dan ridhonya beliau terhadap diriku, itu merupakan takdir Allah terhadapku. Dan apa yang telah aku sebutkan mengenai persahabatan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan ridhonya terhadap diriku, itu juga merupakan takdir Allah yang maha mulia. Sementara yang kau lihat tentang kekhawatiranku, itu seluruhnya disebabkan tanggung jawab terhadap kalian semua wahai para sahabat Rasulullah. Yang dikatakan oleh Umar, karena Umar tampak khawatir wajahnya menjelang wafatnya itu, maka Ibnu Abbas menghibur seperti tadi. Umar mengatakan persahabatan dengan Rasulullah itu terjadi, persahabatan dengan Umar itu terjadi, itu semuanya karena yang membuat saya khawatir bukan itu. Yang membuat saya khawatir adalah karena itu disebabkan oleh tanggung jawab atas kalian wahai para sahabat Rasulullah. Demi Allah, ini saja aku memiliki emas di bumi, pasti akan aku tebus diriku dengan hidayah adab Allah sebelum adab Allah ini datang, disebabkan karena tanggung jawab yang sangat berat yang kalian bebankan kepada aku sebagai pemimpin kalian. Ini yang sangat-sangat dipatuhkan oleh Umar bin Khattab. Amr bin Al-As itu menjelang wafat juga nangis. Ketika ditanya kenapa nangis, wahai Abu Abdullah, kata Amr bin Al-As, aku pernah menjalani kehidupan yang paling menjijikkan di muka bumi. Itulah aku di masa jahiliyah. Aku adalah orang yang paling benci Allah dan Rasulnya. Lalu Allah memberikan hidayah kepada aku menjalani kehidupan yang paling indah, puncak dari kehidupanku sepanjang hayatku di masa aku bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah pun wafat, lalu fitnah-fitnah merajalela di antara kami. Dan aku pun menjadi orang yang ditahankan sendiri seperti apa. Itu yang aku takutkan tentang berujung hidupku. Jadi Abu bin Al-As itu mengatakan, pernah menjalani kehidupan paling buruk, lalu setelah itu menjalani kehidupan paling baik, lalu setelah itu menjalani kehidupan yang tidak jelas. Yang sangat beliau khawatir. Kembali ke tentang Umar, dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu yang berkata, kami bersama Rasulullah dan sering sekali kami melihat Rasulullah itu menarik menggandeng tangan Umar bin Khattab. Satu perlakuan yang jarang beliau lakukan kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Ini adalah kesaksian dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Yang kata, keutamaan Umar adalah kesungguhan Umar dan kebaikannya dalam masalah harta. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, tidak pernah kulihat seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bersungguh-sungguh dan paling baik dalam menggunakan hartanya hingga wafat ba'da beliau sallallahu alaihi wasallam selain Umar bin Khattab. Tidak pernah melihat ada orang yang lebih baik di dalam mempergunakan hartanya setelah Rasulullah bersungguh-sungguh dan paling baik kecuali Umar bin Khattab. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Anak memuji bapaknya. Mungkin saja kita ingat anak ini memuji bapaknya karena memang dia merasakan betapa bapaknya sangat hati-hati. Dilihatkan Abdullah bin Umar itu tiap hari membeli daging. Maka kemudian satu hari dia didatangi oleh Umar bin Khattab. Memangnya kau anggap bahwa apa yang diperbuat oleh Rasulullah dan Abu Bakar itu buruk, sehingga setiap hari kau menggunakan lauk yang hanya sesekali mereka makan? Ini marah yang bisa-bisa. Kemudian sudah itu Abdullah bin Umar itu jarang-jarang makan daging gara-gara di dalam perut ayahnya karena ketahuan tiap hari di daging. Satu hari tidak kemudian
Umar berdiri di Masjid Nabawi dan berkhutbah. Wahai manusia, dengarkanlah dan taatilah. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan dan kemudian mengatakan, kami tidak akan mendengar dan tidak akan taat wahai Abu ini sebelum engkau jelaskan bahwa bajumu lebih besar daripada baju kami. Kau menggunakan dua kain di sekitar kami, cetakan di semuanya hanyalah satu kain, satu kain. Coba audit publiknya langsung jalan. Audit publiknya dilakukan oleh Salman Al-Farisi di mimbar Masjid Nabawi ketika dia sedang berbicara. Kata Salman, saya tidak akan dengar, tidak mau tahan sebelum menjelaskan dari mana asal dan kenapa kain itu lebih besar baju daripada yang terpakai. Lalu Umar tersenyum dan mengatakan, bangkitlah wahai Abdullah bin Umar, jelaskan kepada mereka. Kata Abdullah, demi Allah, ayahku adalah orang yang bertubuh besar, maka jatah kainnya dari Baitul Mal tidak mencukupi untuk menjahit bajunya. Maka aku berikan jatahku kepada jatah ayahku, sehingga kemudian itu cukup untuk membuat baju bagimu. Kita kemarin sudah cerita tentang bisiknya Umar seberapa besar. Maka wajar kalau jatah 3 meter tidak cukup untuk menjahit baju beliau. Maka kemudian Salman Al-Farisi menitikkan air mata, menangis dan mengatakan, ya Allah, ini kami dengan kami tahan dan menyembuhkan. Kemudian yang ketujuh, keutamaan Umar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang muhaddats, sahabat yang mendapatkan ilham. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kana fi qablan min al-umam muhaddatsun fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu umam." Laqad kana sungguh-sungguh benar-benar ada prima di dalam apa-apa qablan sebelum kalian dan umam di antara umat umam. Muhaddatsun, orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'iyyaku fi ummati, maka jikalau dia ada di antara umatku, ahadu seseorang, fa'innahu, maka pastilah dia umat, adalah umat. Sebelum kalian, kata Rasulullah, di kalangan umat-umat, ada orang-orang yang muhaddatsun, dapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara umatku orang semacam itu, maka dia adalah umat. Zakaria dari Abi Zaidah, dari Sa'ad, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini untuk kita ketahui dalam periwayatan dan sanad ada nama yang untuk keperluan teknisnya diringkas. Kalau dalam hadis ada kemudian kata-kata dari Abdullah. Ini Abdullah siapa? Hanya satu di antara semua sahabat yang namanya Abdullah yang disebut di dalam hadis sebagai Abdullah tanpa bin, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau ada hadis berbunyi dari Abdullah dan Abdullah bin Mas'ud, karena kalau Abdullah bin Abbas dia dikatakan Ali bin Abbas dari Ibn Abbas, kalau dari Umar Ali bin Umar dari Ibn Umar, meskipun nama-namanya Abdullah, tetapi yang menggunakan kata Abdullah itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Untuk kita ketahui kalau kita baca hadis di sanadnya ada Abdullah. Lalu kemudian dikatakan dari Al-Hasan. Siapa yang dimaksudkan Al-Hasan di sini? Bukan Al-Hasan bin Ali. Kalau ada hadis dari Al-Hasan, berarti yang dimaksud di situ adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi ada nama-nama yang kemudian untuk penuh teknis dikasih. Hadis berikutnya laqad kana fi man kana qabla min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya fa yakunu bagi minhum ahadun fa umar. Sebab bersabda, sesungguhnya orang sebelum kalian dari bani Israil ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan nabi, tetapi mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertindak di jalan kebenaran. Jika salah seorang di antara umat mendapatkannya, maka pasti umatlah orangnya. Yang disampaikan oleh Rasulullah. Kapan Umar ini disebut muhaddatsun? Karena terlalu sering sekali Umar ini mendapatkan ilham, bahkan kemudian yang bersesuaian dengan ayat-ayat Allah yang turun. Misalnya, ketika terjadi tawanan perang Badar, sikap terhadap tawanan perang Badar. Ketika Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya, Rasulullah bertanya apa yang sebaiknya kita lakukan.
kepada tawanan perang Badar ini. Maka Umar mengatakan, Abbas untuk mulia Rasulullah, serahkan Uqayyah kepada Ali, serahkan Uqbah kepada, serahkan ini kepada ini, serahkan ini kepada ini. Oleh Umar tawanan perang Badar itu disebutkan, serahkan kepada kerabatnya masing-masing, bawa ke lembah biar mereka masing-masing memenggal kerabatnya itu. Ini kenapa? Jadi kata Umar, serahkan masing-masing kepada kerabatnya, biarkan kerabatnya yang kemudian menghabisi mereka. Lalu bertanyalah Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, mereka adalah kerabatku sendiri, mereka adalah saudaraku sendiri, dan sungguh kita di Madinah ini dalam keadaan lemah. Alangkah baiknya jika engkau mengambil keputusan dari mereka, karena mereka adalah kerabatku sendiri, lalu keputusan itu bermanfaat bagi kita yang ada di Madinah. Ini pendapat Abu Bakar Siddiq. Rasulullah kemudian mengikuti pendapat Abu Bakar Siddiq sambil memuji masing-masingnya. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim ketika berkata, ya Allah, jika engkau ampuni mereka, maka memang engkaulah yang maha pengampun. Jika engkau kemudian menganggap mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Dan engkau wahai Abu Bakar seperti Isa ketika berkata, ya Allah, engkaulah yang maha kuasa, jadilah kehendak bukan kehendak. Dan kewahan Umar seperti Nuh ketika berkata, Rabbana Rabbi la tadar bil ardi minal kafirina dayyara. Jadi ayat di surah begitu, ya Allah, jangan sesakan seorang kafir pun tinggal di muka bumi, karena mereka itu tidak akan kemudian melakukan kecuali merusakkan semata-mata, walau jadi tidak fajir kafar, dan tidak akan kemudian melahirkan kecuali orang-orang yang fajir, jahat, dan juga banyak kafir. Ini doanya Nabi Nuh ketika naik kapal ya. Rabbilah tadarbil ardi minal kafirin dayyara, ya Allah, jangan sesakan seorang kafir pun tinggal di muka bumi. Kata Rasulullah, Umar pas seperti Nuh ketika berkata begini. Dan Umar pas seperti Musa ketika berkata, Rabbana is'ala huwalihim wasdud ala kudubihim fa'idhamun la'yum yunah tayarun adabal alim. Dan kau ini wahai Umar seperti Musa ketika berdoa tentang kaum Fir'aun, ya Allah, binasakan harta benda mereka, tutup kunci mati hati dan perasaan mereka. Sesungguhnya mereka ini memang tidak akan pernah mau beriman sampai mereka melihat adab yang pedih. Masing-masingnya dipuji oleh Allah, dan oleh Rasulullah, Abu Bakar itu seperti Isa dan Ibrahim, sementara Umar itu seperti Nuh dan Musa. Lalu Rasulullah mengikuti pendapat Umar. Ketika itu lalu turunlah teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang ada dalam surah Al-Imran, dan kemudian amat sangat besar rasa takut Rasulullah dan rasa takut Rasulullah kepada Allah, maka Rasulullah dan Abu Bakar sedih menangis. Karena Allah menyatakan dia pantas sebagai seorang Nabi untuk memberi kawan sebelum dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalaulah bukan karena ketetapan yang telah lalu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pastilah kemudian akan menurunkan azab bagi kalian. Tetapi Allah mengampuni kalian. Paham ya sih? Maka menangislah Abu Bakar dan Rasulullah ketika itu Umar datang dan bertanya, kenapa kalian menangis? Kalau itu ada hubungannya denganku, aku yang lebih berhak untuk menangis. Kalau tidak ada hubungannya denganku, maka aku akan tetap menangis karena kalian berdua menangis. Ini yang tidak kata oleh Umar. Maka Abu Bakar berkomentar, andainya azab turun dari langit, tidak ada yang selamat kecuali Umar. Andainya azab turun dari langit, tidak ada yang selamat kecuali Umar. Umar sebagai seorang muhaddis sudah tampak di dalam sikap beliau terhadap orang-orang dari Israel. Ketika kemudian orang-orang dari Israel bertanya kepada Umar, wahai Umar, siapa yang membawa wahyu kepada orang yang mengaku Nabi di kalangan ini? Yaitu Rasulullah. Maka Umar menjawab, Jibril. Kata orang-orang Yahudi, oh pantas, kalau Jibril itu musuh kami. Nabi-nabi kami itu dapat wahyu lewat Mikail, bukan Jibril. Kalau Jibril musuh kami. Kata Umar, maka ada di Jibril, siapa yang dari musuhnya Jibril, pasti juga musuhnya Mikail, pasti juga musuhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kata Umar. Lalu ketika itu turun kepada Rasulullah ayat yang bersesuaian dengan aduan Jibril dan Mikail, seterusnya, maka dia adalah musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu saat lain Umar bin Khattab kemudian
didatangi oleh seseorang. Jadi ada dua orang laki-laki, yang satu Yahudi, yang satu munafik, anak buahnya Abdullah bin Salul. Mereka berselisih, bersengketa. Kata si Yahudi, ayo kita bertahkim, sudah ini sengketa kita ini tidak selesai kalau kemudian cuma kita perdebatan berdua, kita cari hakim. Kata si Yahudi, saya mau ke Muhammad. Belum mau ke Muhammad, kata si munafik. Gak usah repot-repot, masa usah kayak begini merepotkan Nabi. Dah, Pak, belum berdua saja. Karena dia tahu kalau Pak Abdullah bin Ubay pasti menggila dia sebagai golongan yang tidak, saya maunya Muhammad. Bu Abdullah bin Ubay saja. Masa urusan kayak ini repotin Nabi, gak enak lah. Kata si Yahudi, enggak, saya maunya Muhammad. Akhirnya mereka kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah mendengar dari masing-masing, Rasulullah memutuskan yang benar si Yahudi, yang benar harus kemudian menyerahkan apa yang dipersingkatkan kepada si Yahudi. Jalan mereka, kata si munafik, ini saya belum puas nih kalau belum ada second opinion. Mungkin tadi Rasulullah karena sangat menghormati kalian, jadi dia memenangkan kamu dan mengorbankan saya. Ini sudah keduanya yang sangat buruk kepada Rasulullah. Kemudian, gimana kalau kita pergi ke Abu Bakar As-Siddiq? Kata si yang capek, itu sudah diputuskan oleh Nabi kamu loh. Katanya Nabi, iya, tapi kan kamu ada second opinion. Ke Allah, ke Abu Bakar. Akhirnya si yang bilang, ya, tak Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian mereka mengajukan perusahaan kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar tanya, sudah ke Rasulullah belum? Sudah, apa keputusan Rasulullah? Begini, ya sudah. Ya simpelnya kalau sama Abu Bakar, Rasulullah keputusan apa itu yang diambil gitu kan? Kata si munafik begitu pulang, wah Abu Bakar mah gitu orang yang dia takut kalau sama Rasulullah gitu. Takut buta di sebelah Nabi, ah fanatik dia gak bisa diandalkan. Kakaknya gimana kata si Yahudi? Satu lagi ke Umar ya, kata si Yahudi. Kenapa Umar? Kata si Yahudi dalam hati, kalau Umar itu jerong ke Islam yang tinggi, pasti dia membela saya karena dia begini. Kata si Yahudi. Mendatangkan mereka ke Presiden Umar bin Khattab. Ditanya oleh Umar, apa urusan kalian begini-begini? Apa kata kalian begini? Tunggu sebentar, kata Umar. Dia masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil pedang dan dia pedang orang Nabi itu di tempat. Ketika itu turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah An-Nisa ayat 24. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi shajarati bainakum. Thumma la tajidu fi qulubihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Jadi Allah membenarkan tindakan Allah itu dengan ayat, maka benar-benar demi Rabbmu sungguh mereka itu tidak beriman sampai menjadikan kamu hakim dalam segala urusan yang kemudian timbul permasalahan di antara mereka, dan kemudian tidak kamu dapat di hati mereka keberatan atas keputusanmu dan mereka kemudian menerimanya dengan lapang dada. Ini mahadasnya Allah. Yang selanjutnya tentang kisah mahadasnya Umar adalah tentang makam Ibrahim. Ketika kemudian makam Ibrahim di dalam haji wada itu, Umar melihat ya Rasulullah, orang dulu tidak berani di sholat di makam Ibrahim karena makam Ibrahim adalah bagian dari Ka'bah. Lalu ketika itu Umar menyusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah baik seandainya kita jadikan sebagian makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat? Ternyata Rasulullah menunduk. Kenapa ada ayat turun? Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim itu tempat salat. Baik Umar, Allah sudah menurunkan ayatnya, ambil itu makam sebagai tempat salat. Lalu tentang surah Al-Mu'minun, tentang penciptaan, ayat ke-12 sampai ke-14, tentang penciptaan. Ketika ayat penciptakan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar tertakjub-takjub mendengar begitu agungnya ilmu Allah dalam menciptakan manusia. Maka dia kemudian menghitung, ketika Rasulullah membacakan ayat itu, Rasulullah belum selesai membacakan ayat itu, tapi Umar sudah kemudian mengatakan, Allahu ahsanul khaliqin, maka maha tinggi dan maha mulia Allah sebaik-baik pencipta. Rasulullah tunduk lagi dan kemudian ternyata ayat itu ditutup dengan kata-kata fatabarakallahu ahsanul khaliqin, seperti kata-kata Umar. Tentang hadasnya Umar lagi ada di dalam kisah tentang turunnya ayat
hijab bagi istri-istri kami. Dalam lubang rumput di Asbab Nuzul, Imam Asyuti menyebutkan riwayat tentang turunnya surah Al-Ahzab ayat 53. Yakni, ketika itu kejadiannya, menjelang wafat Rasulullah SAW di Madinah, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, kita menyebut kisah ini sama sekali tidak dalam rangka merendahkan beliau, tetapi setiap malam itu melihat ceritanya sendiri. Sayyidina Talha bin Ubaidillah itu orang yang paling agung dan mulia di dalam perang Uhud, sehingga tubuhnya itu 70 luka mengalirkan darah yang semuanya menetes dari usukan tombak, penjaman anak panah, sabetan pedang. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, untuk bidang dari Allah, tetap, ya Allah, ambil darahku hari ini sampai kau itu. Sampai ketika kemudian melihat Talha yang berdiri pada perang Uhud itu kemudian kehilangan 3 jari dan urat lututnya terkebas sehingga beliau agak terpincang-pincang jalan. Rasulullah mengatakan, kalau kau melihat syahid yang masih berjalan di muka bumi, lihatlah kepada Talha. Tetapi orang-orang baik, orang-orang mulia di dalam persaudaraannya pun pernah mengalami persoalan-persoalan. Antara Rasulullah dan Talha pun pernah ada masalah. Maka dipikir itu tadi, ketika satu hari Rasulullah pulang dari masjid, melihat Talha bin Ubaidillah sedang ngobrol asyik dengan sepupunya. Siapa sepupunya? Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Jadi Aisyah ngobrol dengan Talha karena sepupu dekat, akrab, merasa itu bukan sesuatu yang lain gitu. Rasulullah melihat itu dan beliau cemburu dan menampakkan wajah tidak suka. Lalu Rasulullah memberi isyarat kepada Aisyah untuk masuk ke dalam rumah. Maka ketika itu pula Sayyidina Talha bin Ubaidillah merasa marah karena dihalangi berbincang-bincang dengan sepupunya sendiri. Dia berkata, demi Allah, mengapa beliau keberatan aku hanya berbincang-bincang biasa saja dengan sepupu? Demi Allah, andai Rasulullah wafat, tidak akan ada seorang pun yang mendahuliku untuk melamar Aisyah. Ini sumpahnya telah berubah ini. Maka kemudian Talha pulang dan kata-kata Talha ini sampai kepada Umar bin Khattab yang langsung kemudian datang kepada Rasulullah kemudian berteriak-teriak dengan Allah, ya Rasulullah, mulai sekarang jangan sampai istrimu melihat orang, tutup mereka ya Rasulullah di balik hijab. Kalau ada orang berbicara kepada mereka harus diawasi dan harus dari balik hijab. Kalau meminta sesuatu pun harus dari balik hijab. Tidak boleh lagi ya Rasulullah istrimu dilihat orang seperti ini. Lalu kemudian terjadi satu pelecehan semacam ini. Ini Umar keras sekali ketika itu melindungi kehormatan kepada Rasulullah. Lalu Allah pun menurunkan ayat surah Al-Ahzab ayat ke-53. Wahai sahabatku, dengan syair pesanmu dari orang hijab. Kalau kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Rasulullah itu berbincang dengan mereka, maka lakukan dari dalam hijab tertutup. Dan jangan kalian menyakiti Rasulullah dan diharapkan bagi kalian untuk menikahi istri-istrinya sesudah wafatnya. Semuanya selesai dengan ayat ini. Ketika ayat ini disampaikan kepada Talha, apa yang beliau lakukan? Menangis, bertobat kepada Allah, lalu dia bebaskan 2 budaknya, dia sedekahkan 10 untanya, lalu Umar jalan kaki ke Makkah. Dan ketika beliau pulang, Rasulullah sudah kotor. Sangat biasa. Ini yang kemudian membuat Sayyidina Talha bin Ubaidillah, seorang yang tidak tunjuk, Rasulullah dikatakan kandangnya. Maka Umar pernah kemudian ketika marah kepada Talha menyebut, tidak ingatkah engkau Rasulullah itu wafat dalam keadaan mungkin saja masih marah kepada aku. Itu jelek banget untuk Allah Nabi sebagai orang yang jadi kadang-kadang mungkin ini sahabat-sahabat Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib ketika memakamkan Talha kemudian menerima putra Talha dan mengangkat kepada putra Talha ini, hai anakku, sungguh demi Allah aku mohon kepada Allah, berharap kepada Allah, semoga aku dan ayahku itu termasuk orang yang disebutkan dalam firman Allah, wa nazaqna sunnul dunya min fana. Orang-orang yang kemudian kami cabut rasa enggak enak, enggak nyaman, dendam, sakit hati, luka hati di hati mereka, lalu mereka dimasukkan bersama dalam surga sebagai saudara, berhadapan di atas dipandikan sampai saling memandang dengan firman. Kata Ali bin Abi Thalib, keutamaan Umar yang ke-8 adalah kuatnya agama dan iman Umar. Baiknya Rahim fi Tanabihi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Baiknya Rahim fi Tanabihi Adatidhu fa'akadani kasyakar Fokalabaha atas taklabaha Faltabata ilaihi dhid Fokalahu man laha yawna sab'i laisa laha ra'in wa'i fa
Qala Nabi Subhanallah, qala Nabi Sallallahu wa inni uminu bihi wa umarit wa umar wa masalah wa umar. Rasulullah bercerita, ketika seorang sedang mengembala kambingnya, maka tiba-tiba datang serigala menerkam seekor kambingnya. Ini kata Rasulullah terjadi kejadian seperti ini. Pengembala tersebut kemudian mengejar sampai berhasil kembali mendapatkan kambingnya yang diterkam oleh serigala itu. Lalu serigala itu tiba-tiba menoleh kepadanya dan bisa bicara. Dan serigala itu kemudian berkata, siapa kelak yang dapat menjadi gembalanya ketika dia ada lagi gembala selain aku. Jadi serigala itu mengatakan, nanti akan tiba masanya yang menggembalakan kambing-kambing itu adalah justru serigala. Lalu manusia pun berkata, para sahabat berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Nabi sesalam bersabda, kalau ada sahabat mengucapkan Subhanallah itu takjub, dan takjubnya biasanya karena hal berpundur ke negatif, maknanya adalah memahasucikan Allah dari hal seperti ini. Kok bisa-bisanya terjadi ada serigala jadi gembala gitu. Subhanallah, para sahabat tidak menyukai kisah hidup maksudnya dalam perkara ini. Tetapi Rasulullah kemudian menimpa dengan sabda, sesungguhnya aku beriman pada kejadian ini sebagaimana beriman pula Abu Bakar dan Umar. Jadi antara sahabat yang hadir itu semuanya kemudian merasa kisah itu kok yang mustahil gitu ya, ada serigala bisa bicara, mengatakan nanti yang jadi gembala itu adalah serigala. Semuanya mengatakan mustahil. Subhanallah, mereka mengungkapkan kata-kata Subhanallah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku beriman kepada kejadian ini sebagaimana beriman yang aku tahu semua. Jadi dari semua yang hadir itu kemudian tanpa keraguan beriman tentang cerita yang dibawa oleh Rasulullah itu cuma Abu Bakar dan Umar. Yang lain kemudian mengucapkan Subhanallah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Bainana in ra'ain nas uridu alaihi wa alaihim kumsun, fa minha ma yablughu thaniya wa minha ma yablughu dhalika, wa uridu alaihi umar wa alaihi qamisun ijtarahu qalu, fa ma'antum ya Rasulullah?" Faqala bi Rasulullah cerita lagi, ketika tidur bermimpi aku lihat dalam mimpi seluruh manusia diperlihatkan kepadaku. Subhanallah, pada Allah wa ta'ala illa billah. Kepada mereka masing-masing dikenakan baju-baju. Ada yang mengenakan baju, kita itu sampai kemana ya? Ada yang mengenakan baju sampai hanya ke dadanya. Ada yang mengenakan hingga di bawah dadanya. Lalu diperlihatkan kepada Umar bin Khattab, berkata Rasulullah, aku melihat Umar memakai pakaian panjang yang saking panjangnya sampai dia menyeret-nyeretnya. Sahabat bertanya, apa takwilnya Rasulullah? Kata Rasulullah, adi agamanya. Jadi ada orang yang agamanya cuma baju sampai di sini. Ada orang yang agamanya cuma bajunya sampai di sini. Sampai di sini. Tetapi Umar itu adalah orang yang mengenakan baju agamanya terakhir. Akhirnya. Maka benar penjaga Jawa itu mengatakan, aku mengaji. Agama itu adalah pakaian jiwa. Pakaian sejati. Memang Rasulullah menggambarkan agama sebagai pakaian di dalam hadis. Umar itu saking kuatnya dalam beragama sampai kemudian dia sampai menarik-narik pakaiannya. Di antara contoh tentang agama Umar yang sangat kuat itu adalah kata-kata Umar bin Khattab yang banyak diterima oleh para ulama kepada Hajar Aswad. Jadi ketika Umar tawaf kemudian mendatangi Hajar Aswad dan tercium dan memberi salam kepadanya, Umar mengatakan, kamu cuma bantu, gak bisa memberi manfaat, gak bisa memberi mudharat. Andai bukan karena aku lihat Rasulullah mencium dan memberi salam kepadamu, aku tidak akan pernah melakukannya. Karena kamu cuma bantu, tidak bisa berkumpul dengan Allah. Inilah kuatnya agama Umar bin Khattab. Jadi bagi dia, ini satu kata-kata yang menunjukkan, bukan dia sama sekali tidak mengagungkan Hajar Aswad sebagai sebuah batu yang memberi lupa dan Allah itu bersih dari imannya. Yang dia lakukan adalah ittiba kepada Rasulullah. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah apa yang kemudian kebenaran dari sisi Allah, maka itu adalah sebuah kebaikan tanpa takwil, dia tiba hanya tiba sendiri. Yang kesembilan di antara keutamaan Umar bin Khattab adalah wibawa Umar dan setan yang berusaha menghindari jalan kalau berpapasan dengan Umar.
dari Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Di Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk satu di antara 7 fuqaha Madinah. Jadi putranya Sa'ad bin Abi Waqqas dan namanya Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia termasuk generasi tabi'in dan dia termasuk di antara 7 fuqaha Madinah bersama Sa'ad bin Usayyah, bersama juga dengan Imam Az-Zuhri, bersama dengan Al-Fasid bin Muhammad bin Abi Bakar, bersama dengan Salim bin Abdillah bin Umar, bersama dengan Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, yang dua lagi, yang satu lagi saya lupa, ada 7 fuqaha Madinah pada masa itu yang kemudian dianggap sebagai gurunya tamu. Di sini adalah Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari ayahnya, yakni dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, Umar bin Khattab memohon agar diizinkan masuk ke rumah Rasulullah. Ketika itu ada beberapa orang wanita Quraisy sedang berbincang dengan Rasulullah, dan mereka berbicara dengan suara yang keras, melebihi suara Rasulullah. Ketika Umar masuk, mereka segera berdiri dan menurunkan hijab. Setelah diberi izin, Umar masuk ke rumah Rasulullah. Sementara Rasulullah tertawa, Umar bertanya, apa yang membuat Anda tertawa? Fa'adhaka ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Kajibtu min ha'ulai allati kunna 'indi." Aku kata Rasulullah heran terhadap wanita-wanita yang berada di sisiku ini. Fala masamita sautaka intahdarna bija faqala Umar fa'ata aku ayyan bani ya Rasulullah. Jadi aku heran terhadap wanita-wanita yang ada di sisiku ini, kata Rasulullah. Ketika mereka mendengar suara Muhammad, Umar segera mereka berdiri ketakutan dan menarik hijabnya untuk ditutup. Umar berkata, sesungguhnya engkau ya Rasulullah yang lebih layak mereka segani daripada aku. Kemudian Umar berbicara kepada mereka, wahai para wanita yang menjadi musuh bagi dirinya sendiri, bagaimana mungkin kalian segan terhadap diriku dan tidak segan terhadap Rasulullah? Celakalah kalian, kata Umar. Mereka menjawab, ya kami takut kepadamu sebab kau lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, sudahlah hai dan berlengkap demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah syaitan menemui dirimu sedang berjalan ke suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan lain untuk dilalui, bukan jalan yang kau lalui. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan lari ketakutan jika bertemu dengan Tuhan. Rasulullah bersabda lagi dalam hadis yang lain, umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Ini di antara 9 keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat mulia. Kita cukupkan pembahasan tentang Umar sampai pada fadilah-fadilahnya. Sudah 9 keutamaan Umar yang kita bahas. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita bahas mengenai kisah kepemimpinan Umar bin Khattab. Insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kami kembalikan